lagu, kalau lagu terserah gue ini sih cuman ini apa main, jadi kayak ngambarin orang rumahan, anak rumahan nih bikin musik. Dia bikin musik, dia enggak, dia itu buta band, buta cara ngeband, cara apa, cuman dia cuman otak-atik aja gue muter di rumah. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke Naga nih, kita udah sempat bikin YouTube lucu-lucuan aja sendiri itu. Terus kemudian kita masuk ke Naga. Itu lagu terserah gue. Ya, iya, yang lagu terserah gue. Kemudian baru berapa ya? 2 minggu yang lalu apa ya? Aku tuh dapat kabar dari beberapa teman. Ki, lagumu kok udah ada dibajakan nih? Emang udah bikin video klip? Belum. Emang klipnya apa? Enggak, klipnya yang kamu di YouTube itu. Loh, ya? Beneran? Iya, beneran. Coba kirimin. Udah terus. Si dari Maluku ya? Iya, dari Maluku dia suruh. Aku suruh kirimin itu paketin. Bener enggak? Ternyata bener udah ada dibajakan. Padahal kita... Iya, padahal kita belum belum keluar. Rilis juga belum ya, rilis juga belum, RBT juga waktu itu pas ngabarin itu RBT kita juga belum. Terus ada lagi teman yang dari Cirebon, kirimin dong CD-nya. Terus ada lagi teman yang dari Jawa Timur, CD bacaan udah di mana-mana, padahal kita belum bikin klipnya. Nah ternyata mereka ngambil di YouTube itu yang ada di situ. Di lagu kita dibaca kemarin tuh sebenarnya ya dari sisi seniman, mungkin bisa dibilang sisi seniman kita tuh sangat rugi kalau misalnya si pembajaknya tahu betapa kita tuh benar-benar mikir, benar-benar capek bikin sebuah konsep, bikin ini itu, dari musiknya, dari konsepnya, yang macam-macam kayak gitu, benar-benar capek. Sebenarnya bukan ke situnya, bukan ke tentang nilai uangnya, tapi lebih nilai seninya cuman itu aja, kopi pasta. Ya alhamdulillah kemarin kita udah recycle lagunya, lebih aransemennya lebih bagus lagi, dan itu benar-benar original dari Naga Suara kemarin kita. Lu pengen dikenal, inilah gue pengen pintu gerakan baru kan di Indonesia kan, hal unik kan, jadi tontonan fenomenal istilahnya mungkin. Atau pemikiran itu gitu. Mungkin lu pelaku, salah satu pelaku koruptor yang lagi ini. Banyak ini sih mas, kalau salah satunya sih, kalau buat aku sendiri biar nyaman aja. ketika seperti ini, aku di dunia entertain. Ya aku full di dunia entertain, aku menjalankan sebagai kapasitas seorang entertain kayak gini. Tapi ketika aku lepas, aku jadi orang biasa dan aku nyaman. Aku nyaman dengan jadi orang biasa gitu aja, nyaman dengan keseharian kayak gitu. Tanpa terus misalnya nih kita jalan, itu kan si ini, jadi rasanya agak gimana, nggak nyaman. Terserah lo bilang apa, terserah apa lo bilang apa terserah. Terserah bilang apa, mau gini terserah gue, mau gitu terserah gue, mau apa terserah gue, semuanya terserah gue. Aku tak mau kau ada lagi, yang aku mau jadi diri sendiri. Adon ke say to me, what you say to me, I don't care, I don't care what.